Bro, narik kemana? Tasik. Umur berapa? 12. Tarik ke Bekasi. Tasik. Tasik. Sebetulnya awalnya dikemudikan oleh saudara H, umur 33 tahun. Kemudian setibanya di kilometer 12 arah ke Cikampek, kendaraan karena si H ini merasa ngantuk, kemudian berhenti dan digantikan oleh si anak yang kebetulan adalah keponakannya, yaitu di dalam mobil tersebut. Yang menurut pengakuan di video tersebut diduga usianya 12 tahun. Kemudian si H ini ada di dalam kendaraan trailer tersebut. Ya. Tidur ya, tidur di dalam kendaraan tersebut. Ya. Kemudian kendaraan tersebut akhirnya kita dapatkan di pool perusahaan PT STA di Bekasi ya, Jakarta Utara, PT STA di Jakarta Utara. Sempat viral di media sosial dan ini jadi satu pertanyaan dari netizen, bahkan ini juga sampai ke media televisi yang mempertanyakan kok bisa ada anak kecil bawa trailer lagi ya dengan muatan menuju Tasikmalaya. Nah, ini sudah diamankan, yang bersangkutan kendaraannya sudah diamankan ya, karena gampang sekali dengan, saya pernah sampaikan bahwa hati-hati sekarang, gampang sekali orang punya mata punya telinga di media sosial, ini paling gampang viral. Setelah diamankan kemarin kendaraannya, mungkin bisa dilihat di sana kendaraan truk yang ada. Kejadian ini aslinya sebagai tadi disebutkan itu sebenarnya 6 bulan yang lalu, namun baru viral pada sekitar medio April 2021.